Pemirsa, untuk mengurangi rasa jenuh anak-anak di saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan belajar di rumah, anggota Polsek Pasir Jambu Kabupaten Bandung membagikan 10.000 buku Iqra. Selain membagikan, para anggota polisi pun mensosialisasikan hidup sehat di tengah pandemi. Para anggota Polsek Pasir Jambu Kabupaten Bandung melakukan kegiatan bagi-bagi buku Iqra ke seluruh wilayah Kecamatan Pasir Jambu. Setelah sebelumnya masing-masing anggota membagi tugas tujuan wilayah pembagian buku belajar baca Al-Qur'an. Selain membagikan buku, anggota polisi juga mensosialisasikan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan buku Iqra, diharapkan anak-anak semakin semangat belajar. Diberikannya Iqra pada anak-anak, mudah-mudahan ini jantung supaya jangan anak semakin saleh lah, makin belajar, makin ngebantu di membaca khususnya, mudah-mudahan anak-anak semakin giat belajarnya. Menurut Kapolsek Pasir Jambu AKP Asep Dedi, terdapat sekitar 10.000 buku Iqra yang akan dibagikan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa mengurangi kejenuhan anak-anak di saat pandemi dan mengurangi anak-anak agar tidak ketergantungan terhadap gadget. Program ini namanya program tebar 10.000 Iqra Polsek Pasir Jambu bekerjasama dengan Pesantren Darussalam Pasir Jambu, yang tujuannya tidak lain, kita di masa pandemi ini kita bagaimana caranya anak-anak itu tidak keluar dari tempat atau tidak keluar dari lingkungannya untuk bermain. Dia bisa mengaji di tempat atau di lokasi yang dimana dia tinggal. Yang paling utama dia tidak intinya tidak main HP atau gadget di rumah. Selain membagikan buku, sebagian anggota Babin Kamtibmas pun ikut mengajarkan baca tulis Al-Qur'an kepada anak-anak di wilayah yang menjadi binaannya. Pembagian buku Iqra tersebut merupakan hasil dari iuran anggota Polsek dan bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.